guys, ketemu lagi dengan Gosasi, gosip sana sini. Yang akan membahas berita dan gosip terhangat seputar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Kabar bahagia datang dari pesinetron sekaligus presenter Vanessa Angel, anak pertama dari pernikahannya dengan Bibi Ardiansyah pada 11 Januari 2020 lalu. Itu telah lahir ke dunia pada hari ini, Selasa 14 Juli 2020. Sebelum menjalani proses persalinan, wanita yang pernah terjerat kasus prostitusi itu sempat membuat video TikTok di rumah sakit bersama suaminya. Vanessa juga mengeluh kesakitan ketika usia kehamilannya masuk minggu ke-40. Lantas, fakta apa lagi terkait kelahiran anak pertama Vanessa Angel? Simak ulasan berikut yuk! Sempat bikin video TikTok. Sebelum menjalani proses persalinan, Vanessa Angel membuat video TikTok bersama suaminya, Bibi Ardiansyah, dari rumah sakit. Dengan mengenakan baju pasien rumah sakit bernuansa merah muda, wanita 26 tahun itu berjoget ria diiringi lagu fenomenal TikTok, Akang Kendang Muter. Usia kandungan Vanessa Angel masuk minggu ke-40. Vanessa Angel juga sempat mengunggah foto menyoroti perut buncitnya sehari sebelum melahirkan. Ia mengenakan pakaian serba putih ketika usia kandungannya masuk minggu ke-40. Dalam keterangan, wanita pemilik nama lengkap Vanessa Adjania itu mengeluh kesakitan. Memasuki minggu ke-40, tulang rasanya mau rontok sampai nggak bisa lagi goyang TikTok, ungkap Vanessa. Tegang. Vanessa Angel melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Lewat akun Instagram @drhaikal, wanita kelahiran tahun 1993 itu terlihat tegang ketika berada di ruang bersalin. Melahirkan di tengah wabah virus corona, Vanessa mengenakan masker. Nama anak pertama Vanessa Angel. Setelah mengandung selama 9 bulan, Vanessa Angel akhirnya melahirkan buah hati pertama. Lewat laman depan Instagram, baik Vanessa maupun Bibi mengunggah video sang anak yang sedang tersenyum. Para stampan anak pertama, pasangan yang pernah terlibat kasus narkoba tersebut pun jadi sorotan. Vanessa Angel melahirkan putra pertama bernama Galaskai Ardiansyah pada Selasa 14 Juli 2020. Pukul 5:51 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Halo Anti dan Om-omku, kenalin namaku Galaskai Ardiansyah. Aku lahir tadi pagi pukul 5:51 dengan berat 3,3 kg. Terima kasih Papi Bibils dan terima kasih Dr. Haikal, tulis Vanessa Angel. Ungkapan selamat para artis. Kolom komentar unggahan tersebut pun dipenuhi oleh para pengguna Instagram dan rekan artis. Mereka beramai-ramai mengucapkan selamat kepada Vanessa dan Bibi atas kelahiran anak pertamanya. Selamat ya Van and Bibi, cute baby, ungkap Melanie Ricardo. Congratulations at Vanessa Angel Official, enjoy motherhood, ujar Sandi Aulia. Alhamdulillah, selamat ya Vanessa dan Bibi, pungkas Indra Herlambang kepada Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Congratulations untuk Vanessa Angel dan Bibi atas kelahiran putra pertamanya. Jangan lupa like and share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya.